Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri-ciri orang beriman adalah seringnya rukuk dan bersujud. Keutamaan orang bersujud juga diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah yang artinya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Ketika banyak orang yang menafsirkan bahwa tanda sujud di wajah adalah orang-orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkah laku mereka, yaitu perilaku baik dan juga tabiat yang mencerminkan ajaran Islam. Faktanya, tanda hitam di jidat seorang Muslim tidak bisa dijadikan sebagai ciri fisik dari wajah seorang yang soleh. Jadi, tanda hitam di jidat seseorang bukanlah tolak ukur bahwa orang tersebut telah melaksanakan ibadah salat dengan rajin dan khusyuk. Di dalam surat Al-Fath, Allah menjelaskan yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Dari ayat di atas, anggapan bahwa tanda hitam merupakan tanda sujud seseorang. Dahi memang menjadi salah satu bagian tubuh yang digunakan untuk bersujud. Kontak berulang kali dari dahi dengan sajadah saat sholat dinilai memang bisa menghasilkan tanda hitam pada dahi seorang Muslim. Apalagi jika seseorang dengan rajin melaksanakan banyak ibadah sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah dalam jangka waktu yang lama. Tak heran jika muncul tanda hitam di jidat. Inilah yang menjadikan tanda hitam di jidat dikenal sebagai tanda kesolehan dan ketaatan seseorang. Namun jika kita melihat secara spesifik di dalam tafsir pada ayat tadi terdapat kalimat, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Maksudnya ialah air muka yang cemerlang. Tidak ada gambaran kedengkian dan niat buruk kepada orang lain. Mereka penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Bersikap dan berbudi pekerti yang lembut sebagai gambaran keimanan mereka. Mengenai cahaya muka orang yang beriman, Utsman bin Affan berkata, adapun rahasia yang terpendam dalam hati seseorang, niscaya Allah menyatakannya pada raut mukanya dan lidahnya. Walhasil, anggapan tanda hitam di jidat sebagai tanda kesolehan seseorang tidak sepenuhnya benar. Karena ada juga orang-orang soleh namun tidak memiliki tanda hitam di jidat. Kesolehan seorang Muslim justru akan lebih terlihat dari perilaku, akhlak, dan moral yang dia tunjukkan. Ada beberapa penyebab tanda hitam di jidat seorang Muslim. Pertama, penyebab tanda hitam di jidat bisa muncul karena adanya dari gesekan keras ketika seseorang sujud. Apabila kebiasaan ini dilakukan secara berulang kali, maka dapat menyebabkan tanda hitam di jidat seseorang Muslim. Kedua, disebabkan karena kulit yang sensitif. Bagi sebagian orang, kulit begitu sensitif dengan beberapa kondisi lingkungan. Apabila kulit wajah Anda merupakan kulit yang sangat sensitif, maka kemungkinan besar tanda hitam di jidat bisa muncul. Faktor munculnya hitam di jidat juga dapat menyebabkan seseorang terbawa ke dalam perbuatan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Ada pula riwayat dari Anas bin Malik yang menunjukkan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang memiliki tanda hitam di antara kedua matanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh aku marah dan tidak menyukai seseorang laki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya. Perbuatan riya sebagai salah satu penyakit hati dapat dihindari dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabah.
Dengan kata lain, bahwa mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat namanya setiap saat akan menjadikan hati menjadi bersih. Riya juga dapat dihindari dengan meluruskan niat melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berbuat sewajarnya dan tidak membicarakan perbuatan yang telah dilakukan juga dapat menjadi cara untuk menghindari munculnya penyakit hati ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.